Hasil lengkap, pertandingan semifinal, Indonesia Masters 2024, hari Sabtu, 2 November. Di semifinal ganda putra, Raymond Indra, Patra Harapan Rindo-Rindo, berhasil mengalahkan ganda putra Malaysia, Low Hang Yi, Eng Eng Cheong, dengan skor 21-16 dan 22-20 dalam durasi 35 menit. Di semifinal ganda putra lainnya, Rahmat Hidayat, Yeremia Erik Yoce Yaakob Rambitan, berhasil mengalahkan unggulan pertama asal Malaysia, Nur Muhammad Azrin Ayub Azrin, Tan Wee Kiong, dengan skor 16-21, 21-18, dan 21-17, dalam durasi 51 menit. Selanjutnya di babak final ganda putra, Rahmat Hidayat, Yeremia Erik Yoce Yaakob Rambitan, akan melawan Raymond Indra, Patra Harapan Rindo-Rindo. Rekor pertemuan, 0-0. Di semifinal ganda putri, Lani Triamayasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Arya Nabila Tessa Munggaran, Azahra Ditya Ramadhani, dengan skor 21-9 dan 21-14, dalam durasi 38 menit. Di semifinal ganda putri lainnya, Sieh Pei Shan, Hung En Zhu, berhasil mengalahkan wakil Thailand, Pichamon Pacharapisutsin, Nanapa Suklat, dengan skor 21-19 dan 21-10, dalam durasi 35 menit. Selanjutnya di final ganda putri, Sieh Pei Shan, Hung En Zhu, akan melawan Lani Triamayasari, Siti Fadia Silva Ramadanti. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Lani Fadia. Di semifinal tunggal putra, Alwi Farhan, berhasil mengalahkan sesama pemain Indonesia, Prahdiska Bagas Sujiwo, dengan skor 21-9 dan 21-17, dalam durasi 38 menit. Di semifinal tunggal putra lainnya, Johannes Saud Marcelino, harus kalah dari pemain Malaysia, Soleh Aidil, dengan skor 19-21, 23-21, dan 16-21, dalam durasi 1 jam 16 menit. Selanjutnya di final tunggal putra, Soleh Aidil akan melawan Alwi Farhan. Rekor pertemuan, 1-2, untuk keunggulan Alwi Farhan. Di semifinal tunggal putri, Nikadek Dinda Amartya Pratiwi berhasil mengalahkan pemain Hong Kong, Saloni Samirbhai Mehta, dengan skor 12-21, 21-11, dan 21-18, dalam durasi 1 jam 5 menit. Di semifinal tunggal putri lainnya, Karupatevan Letsana berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Liang Tingyu, dengan skor 21-18 dan 21-19, dalam durasi 43 menit. Selanjutnya di final tunggal putri, Nikadek Dinda Amartya Pratiwi akan melawan Karupatevan Letsana. Rekor pertemuan, 0-0. Di semifinal ganda campuran, Marwan Faza, Aisyah Salsabila Putri Pranata, berhasil mengalahkan sesama ganda campuran Indonesia, Feral Yustin Mulia, Priscila Venus Elsadai, dengan skor 21-15 dan 21-8, dalam durasi 27 menit. Di semifinal ganda campuran lainnya, Amri Syahnawi, Nita Fiolina Marwah, berhasil mengalahkan sesama pasangan Indonesia, Jafar Hidayatullah, Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, dengan skor 21-17 dan 21-19, dalam durasi 48 menit. Selanjutnya di final ganda campuran, Amri Nita akan melawan Marwan Aisyah. Rekor pertemuan, 0-0.